Banci-banci yang galak berjalan-jalan berais itu. Uji kita lanang sama lanang. Megang dadanya mecet ni. Apa hukumnya? Idak haram. Tetek lanang. Ya banci. Banci lanang tino. Numpang mecet ni. Dah apa-apa. Maya, jangan tawa-tawa. Lalu sepatu ngantak lagi kita. Hai, kan ini memecit, memayang tidak, nah. Kita lanang, nyingok betina cantik, bersyahwat. Tak ajak ngapu-ngapu. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana pacak belakang, ngeteh, mana? Gini. Ngagak ikaco, gini. Penangki marak meluk, cucuk neti. Laki yang meluk, tuk, iya. Apa sih, berdarah? Uji lihat apa dia nih? Apa nyok sambungan hutang? Astagfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki dek kati aguk dan kamu ni dek. Cucuk ni te jiji guna. Ayo genti apa? Marah. Enyes pula nak wadah pun nak isinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillah, saat ini saya tidak menyangka bahwa malam hari ini pacak ketemu dengan dulu-dulu. Wong Palembang sekitar Sumatera Selatan yang mencari rezeki di kota Batam. Alhamdulillah, yang sudah sekian tahun hidup di kota Batam dengan berbagai kesibukan masih menyempatkan diri untuk mempersatukan, bersatu di dalam kebaikan, dan buktinya malam hari ini dengan persatuan tersebut terlaksana acara peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, besaran ini kecil dikit. Kita bapak dari kecil mulai dari Palembang mungkin sampai saat ini di Batam, sampai umur kita sekian ini, alhamdulillah kita selalu mengikuti acara peringatan Maulud dan peringatan hari-hari besar Islam. Bapak Ibu, usia saya 45 tahun. Lahir tahun 74 tanggal 9 Februari. Mulai diajak oleh wong tua hadir acara-acara Islam ini, mbeklah kita besar sedikit umur 10 tahun. Berarti sudah 35 kali menghadiri Maulud, kalau seandainya satu tahun satu kali menghadiri Maulud. Kalau menghadiri Maulud satu tahun itu dua kali, berarti dalam masa 35 tahun kurang lebih sudah 70 kali. Artinya sudah 70 sifat terpuji Nabi Muhammad harus ada pada diri kita masing-masing. Tapi pada kenyataan kita tak baca ngomong kuang bapak. Mari kita menyadari diri kita masing-masing sejauh mana kita telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pak Ibu,
ngadokan acara-acara seperti ini, maulud, Isra Mi'raj, nuzul Quran, sebenarnya Bapak dak kate gunonyo ngadokan hari-hari besar Islam ni. Dak kate gunonyo, duit habis, waktu terpakai, tenaga terapa terkuras, kadang-kadang gawe ditinggal ke meke ke suksesnya acara. Tapi Bapak memperingati hari-hari besar Islam, sesungguhnya Bapak dak kate gunonyo. Bapak Ibu boleh lapo ke omongan aku ni ke presiden atau ke siapapun, dan akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Aku dak ada ngomong be Bapak, bertanggung jawab bahwa memperingati hari-hari besar Islam dak kate gunonyo kalau tingkah laku dak berubah. Ya dak? Yang dak semayang masih dak semayang. Yang nganak ke duit tambah jadi. Yang ngimbit tanah tambah galak. Ngadok ke maulud ni bukan kita cuman kampung Bapak. Tekokan apa istana presiden. Setahu saya be Bapak, dari mulai Pak Soeharto. Kalau Pak Soekarno dak nemui Pak. Tapi ada rekaman videonya Pak Soekarno ngadokan maulud. Dan beliau memuji Nabi Muhammad, satu-satunya pemimpin yang patut dan harus dicontoh adalah Nabi Muhammad. Ada Bapak videonya, silakan dicek di YouTube. Pidato Presiden Soekarno tentang maulud Nabi. Yang kutemui Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, yang ini. Jokowi. Semuanya Bapak alhamdulillah ngadokan maulud, ngadokan Isra Mi'raj, ngadokan nuzul Quran. Di kantor DPR, di kantor MPR, gubernur, wali kota, lurah, Pol PP, kampung-kampung, bahkan semua perkantoran yang ada di Republik Indonesia ini ambil bagian memperingati acara maulud Nabi Isra Mi'raj Nuzulul. Tapi Bapak, ada tak hasilnya? Ada tak hasilnya? Nah, jadi gunanya kita ngadakan acara seperti ini, mari kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Orang yang mencontoh Nabi Muhammad itu Bapak tak kati ruginya. Bukannya nyontoh Nabi Muhammad itu jadi rugi dah. Nabi Muhammad doanya pasti diterima. Nabi Muhammad pasti masuk syurga. Nabi Muhammad hamba Allah yang paling mulia. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak engkau ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Langit, bumi, angin, tanah, air, api, semua alam semesta dijadikan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan mati Nabi Muhammad kemuliaan bagi kita sebagai umat beliau. Kita kalau nak nyontoh wong, yang dicontoh ni wong berhasil apa wong tidak berhasil? Pasti nyontoh wong berhasil. Di pojok dunia ni yang berhasil adalah Nabi Muhammad. Hamba Allah yang paling berhasil di atas dunia ini adalah Nabi Muhammad. Maka itu kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan di dalam kehidupan.
Bahkan kata ulama, siapa yang rajin menghadiri acara maulud Nabi, yakinlah bahwa dia bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya mak mana Ustaz? Apa waktu dengar ceramah itu dia meninggal? Bukan. Dengan dia dengar cerita Nabi Muhammad, dia mengambil hikmahnya dan diaplikasikannya di dalam kehidupan, diamalkannya ajaran Nabi Muhammad sehingga hidupnya jadi berkah dan bermanfaat. Orang yang sering menghadiri maulud Nabi, peringatan maulud Nabi, kata ulama, adalah jalan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, dia akan bersamaku di dalam syurga. Bapak ibu, umat Nabi Muhammad bakal masuk syurga dibagi jadi tiga. Umat Nabi Muhammad bakal masuk syurga dibagi jadi tiga. Pertama, masuk syurga tanpa hisab. Bahasa Palembangnya apa? Ungkul-ungkulan. Jumlahnya 70 ribu orang. Kedua, akan dimasukkan ke dalam syurga dengan melalui hisab yang ringan. Paling gancang, paling ringan seseorang dihisab di akhirat nanti, paling cepat 500 tahun. 500 tahun, satu hari di akhirat 50 ribu tahun, kali ke 500, berpikirlah. Itu hisab paling ringan. Seseorang diazab di dalam neraka dari dosa yang paling kecil yang dilakukannya, diazab 500 tahun. Duduk. Jenguk anda kamu sana. Jenguk. Agak lama ni. Jadi yang bakal diazab di jiwa neraka, diazab dengan azab yang paling ringan. Dimasuk ke syurga tapi diazab dulu dengan azab yang paling ringan. Azab neraka tu bapak, kata Nabi, dipakaikan jendela di sekilnya, dikenak ke jendela di sekilnya, dipakai ke sendal di kakinya, ngelodoknya ubun-ubunnya, kakinya pakai sendal, otaknya ngelodok. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jikalau penduduk neraka kepengen minta minum, diinjuk minum oleh Allah. Tapi ketika cangkirnya marak rainya, cangkir marak mukanya, banyung belum masuk ke mulutnya, tapi dengan panasnya air tadi menjadikan daging mukanya berlepas-lepasan galau. Itu azab neraka, bapak. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendapatkan khabar dari Allah, 70 ribu yang bakal dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, apa Nabi langsung senang? Apa Nabi langsung cukup? Rasulullah menangis.
di hadapan Allah. Uji Nabi ya Rab, alangkah dikitnya 70 ribu. Pecah tak ditambah lagi. Akhirnya diterima doa Nabi. Apa kata Allah? 70 ribu itu setiap mereka pacak ngajak 70 ribu juga. Jadi kesimpulannya, yang bakal masuk syurga tanpa hisap jumlahnya 4,9 miliar 900 juta. Masuk dah kita? Masuk dah? Dak katik bapak yang dak galak masuk surga. Surga itu bapak, ai. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata dak pernah nyingok, kuping dak pernah dengar, dak pernah terlintas di hati, saking bagusnya surga. Di akhirat kaget. Uang di dalam syurga paling sedikit dapat bidadari yang bakal ngurus dia di dalam syurga, paling sedikit 100 bidadari. Uang lanang boleh 100, betina juga diurus oleh 100 bidadari. Cantiknya bidadari itu bu, kalau dia muka jilbab, dunia ini terang benderang. Satu bidadari, satu tetes keringat bidadari lebih bagus daripada berlian yang terbagus di dunia. Satu tetes keringat bidadari jatuh ke bumi, bumi beserta isini bakal wangi galau. Saking cantiknya bidadari. Jadi ada seorang wanita nanya sama Rasulullah, kalau macam itu kami betina ni kalah. Kata Rasulullah, au kama qala Nabi, wanita yang soleha di akhirat kaget bakal lebih cantik dari bidadari. Di akhirat bu, jangan landas dulu, di akhirat. Dunia masih mainilah. Ibu juga kalau merasa tidak cantik, kepalangan kaget. Saya lupa amalannya. Ada amalan ibu supaya wanita bisa terlihat cantik. Dianya jelek tapi dia pacak jadi cantik, secantik-cantiknya, asal dia galak ngamalkan amalannya. Ini amalan tidak bisa dicatat, sebab waktu itu saya juga bapak nerima amalan ini, dengar tidak boleh oleh guru dicatat. Dan ngomongnya juga cuma sekali. Harus jernih, harus tenang, dan tidak boleh bertanya sudah. Kalau ibu kepengen menjadi wanita tercantik, amalannya hanya satu. Jangan berkacau. Itu baik. Jadi tak terjengok kaya jahat tu. Nah itu kena. Tak tahu jahat, ngawas kacau terus. Kacau lagi ketak, ngawas ya. Sangken potenya bidadari bapak ibu. Bidadari minum banyung yang liwat di tenggorokannya pak, kejingoan dari jabo. Dari luar ini kejingoan banyung masuk di lehernya. Dalam hadis disebutkan, sangken potenya bidadari itu, sum-sum di dalam tulang kakinya bisa kelihatan dari luar. Siapa pak yang tak sering masuk surga? Kalau tak orang 1010 Lolo. Hah? Saya pak, kalau macam hadis tentang surga, rasa nak matilah. Saking nikmat surga. Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Lapangan golf ada, lapangan poli ada,
cangkir terbuat dari berlian, sendok terbuat dari emas, buah-buahan sekendak bayi makan, segala buah-buahan, bahkan buah-buahan yang tidak ada di dunia pun di sana akan ketemu. Sunginya sungi madu, sungi susu, sungi arak, banyak madu nian bapak ngalir, susu nian ngalir. Bahkan dalam hadis, sekali kita minum air syurga, tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Walahum mayat, dan apa saja yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah di dalam syurga. Alhamdulillah. Akhirnya bapak, ada orang nanya, isu go ke Ustaz Pacar tak ngokok? Ujiku dari mana nanya. Tapi berdasarkan ayat tadi pak, baca ngerokok. Walahumma, dan bagi mereka juga apa yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak ngelebos. Allah tidak akan mungkir janji. Jadi baca usah ngerokok, baca. Cuma napi yang ngemek di bawah. Nak ngerokok, nyari api. Tanya malaikat, malaikat api mana turun? Oh, tak jadi be malaikat turun. Sudah. Mentau tahan nanjaklah bawah sana. Kalau nak ngambil aja lah kau, puna bawah sana. Nah, maka tu gentilah ngokok katik gunung. Duit habis gigi hitam cuma orang kesan ya. Ngokok kuat berjalan kulo keliling kawak kosetan. Minta tu lah gayu. Gayu tambeng. Model main ni panjang umur matilah kan. Syurga. Kalau neraka wa na'iyadu billah. Sangkin hebat syurga bapak. Jangankan orang ahli ibadat, uang ahli maksiat, pejabat koruptor, tukang makan harta rakyat, mimpi masuk syurga. Lalu terajang ke malaikat dia. Awak juga kreatif rakyat. Lakuan. Beras dikongkong lagi jual kenyo. Nah, masuk syurga. Di malaikat kaya kau empang tangan. Ya. Salat tahajud dua rakaat berdoa minta syurga. Usolli sunat tahajud. Allahu akbar. Habis Fatihah baca kul hu bagi 20. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Iya. Rakaat kedua habis baca Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh itu Fatihah dibagi dua. Kalau ayat boleh tak apa-apa. Habis solat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha kuasa menentukan segala nasib hambamu. Tiada tempat hamba berharap, tiada tempat hamba bermohon, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Noleh malaikat. Malaikat kuluh lagi bagi dua, dah rasa suka kau. Uang yang ibadatnya kuat lagi belum tentu rasa suka. Engkau kau kuluh bagi dua, dah rasa suka. Sangkin, sangkin uang tu galak-galak. Galak kah? Galak-galak. Sangkin nikmatnya syurga. Nah, sangkin nikmatnya syurga. Yang tiga ikut tadi dibagi golongan tadi itu yang bakal menikmati syurganya Allah. Dalam keterangan hadis, yang bakal masuk syurga setelah Nabi Muhammad, sahabat Nabi dan para umat Nabi Muhammad yang ahli syurga. Setelah mereka masuk syurga, baru para Nabi dan Rasul yang lain nyusul. Nabi Adam itu di belakang kita bapak. Nabi Adam itu di belakang kita. Nabi Musa alaihi salam, seorang Nabi yang dijanjikan oleh Allah pasti masuk ke dalam syurga. Ya. Cukup percaya.
baju kamu cak mana ni. Jamak pun nyiksa kamu. Tapi tenang bapak, tenang. Mik ada di aku. Terserah lah. Kamu nak ngongkong 3 jam, 4 jam. Mana aku berhenti balik. Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi yang dipastikan masuk syurga oleh Allah ketika mendengar, ketika membaca dalam kitab Taurat tentang kelebihan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa minta kepada Allah kiranya dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya. Jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi Musa tu bapak, dadonya lebarnya 3 meter. Dado Nabi Musa lebarnya 3 meter. Kalau dado kita 50, Pak. Lebarnya 50. Tinggi kita 1,65 meter atau 1,70 meter. Artinya 2 meter lah kalau ditinggikan. Dak kate wong kita 2 meter, Pak. Kalau wong kita matinya 2 meter, kalau dia mati metu dari katil balak. Katil mana ada 2 meter? Balak metu, kaki masuk, kaki metu, balak masuk. Pacak juga muat dewek katil. Satu kebet ban sorong ke jalan dia. Kalau lebar dadanya 3 meter, kalau dia nyo 3 kali baik dari 3 meter, berarti 9 meter, bahkan sampai 15 meter tingginya Nabi Musa. Tidak mungkinlah dadanya 3 meter, tinggi 3 meter. Itu kotak duku segimpak. Sebesar itu bapak, Nabi Musa sebesar itu, segagah itu, sehebat itu, minta dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bapak. Tanpa kita minta, kita sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi bapak ibu, sejauh mana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan? Karena menurut Al-Quran dan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengaku mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan oleh Allah dosanya. Pak, Bu, sarung enggak nyuntuh Nabi Muhammad? Di mana sih sarungnya? Enggak sulit loh. Di mana sulitnya nyuntuh Nabi Muhammad? Enggak ada sulit. Nabi Muhammad hidupnya sederhana. Nabi Muhammad hidupnya pemaaf. Nabi Muhammad hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad hidupnya tak punya rasa dendam. Tidak ada rasa benci dengan wong. Gampang menurut Nabi Muhammad. Soal pakaian, Nabi tidak mengutamakan yang baru dan yang mahal. Nabi mengutamakan adalah yang sederhana dan bersih. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Bu, Siti Fatimah punya pakaian tampelannya 20 ikok. Anak Nabi Muhammad, Nabi kadang sampai 7 hari bapak ibu tidak makan. 3 hari Nabi tidak makan.
tapi Nabi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sulitnya nyontoh Nabi Muhammad? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang payah. Dan orang yang mencontoh Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, disebutkan dalam hadis, man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu berarti orang yang cinta dengan aku, kata Nabi. Siapa yang cinta dengan aku, maka dia bersama aku di dalam syurga. Gampang bapak nak masuk syurga, gampang. Hei, masuk neraka yang salah. Masuk neraka yang mahal. Besina, main betina nakal. Main dakocan. Main hostess. Mayang. Buka itu daftar pelacur di internet. Daftar harga pelacur di Indonesia. Buka. Ada yang ratusan juta, ada puluhan juta, ada yang jutaan, ada yang ratusan, ada yang duit kok 1000. Mana kemungkannya bici, daripada kati tarian jadilah, nah. Ya Allah. Tapi mayal. Diskotik 300 ribu, 1 juta masuk diskotik. Lampu ini nak tadi nak main orang di diskotik tu, lampunya bukan di pojok, di pinggir. Oh, mayang banci-banci yang galak berjalan-jalan berais itu. Uji kita lanang sama lanang. Megang dadanya mecet ni. Apa hukumnya? Tidak haram. Tetek lanang. Ya banci. Banci lanang tino. Numpang mecet ni. Tidak apa-apa. Maya, jangan tawa-tawa. Lalu sepatu ngantak kaki kita. Hai, kau ni memang cip, memang yang tidak, nah. Hah? Maya, jangan keladasan. Maksiat. Bezina, maksiat. Di rumah tu. Maya, tidak boleh pahala malam ni pula. Pergi main judi, makin duit. Nak jadi pejabat, nyogok, makin duit. Masuk neraka mayang, om. Masuk syurga tak mayang. Hadir maulud dicatat pahala. Salaman boleh pahala. Berjabat tangan. Ma'amin muslimain yaltaqiani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang ketemu, mereka bersalaman, kecuali Allah ampunkan dosa mereka sampai mereka berpisah. Pahala malam ni bapak, berapa ribu kita dapat pahala bersalaman-bersalaman. Man safaha man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan aku, maka orang itu masuk ke dalam syurga. Bersalaman dengan wong yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, maka wong yang bersalaman itu masuk syurga. Man ra'a, ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang memandang wajahku dan memandang wajah orang yang memandang wajahku, orang yang memandang wajah orang yang memandang wajahku, dia masuk syurga. Tidak mayang. Kita datang dari rumah hadir majelis,
satu tapak kaki kita dihitung ibadat satu tahun. Kita datang ke majelis, dapat banyu minum, ada rezeki, dapat makanan. Alhamdulillah. Kita datang maulud bapak bukan ngarep makanan, benar? Ngarep ridho Allah. Kalau misalnya ada makanan kita tidak dapat, jangan diam, tanya ngapa belum dapat. Ya mungkin panitia lupa, ya. Nyumbang 10.000, ngombe snack 3 iko. Anak 4 diajak galo, siko sewa. Itu bukan nyumbang, tak buat ke? Di mana bapak ruginya? Tidak ada. Nyontoh Nabi Muhammad tidak rugi. Tapi ngapa orang banyak nandak nyontoh Nabi Muhammad? Kehidupan Nabi Muhammad bapak bukan main. Aturan-aturan Islam mulia diatur semaksimal mungkin. Kehidupan Nabi dalam rumah tangga penuh dengan kesederhanaan. Bu, Tino. Nina, ibu-ibu Nina ya. Nah, yang cantik-cantik ini. Termasuk yang jahat. Juga yang jahat kecil hati tidak disebut. Di kamu ngawas yang cantik be aku. Hidup ini bapak ibu, kalau nurut icara Nabi, hidup ini yang penting mengikuti kebutuhan. Kalau hidup mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi kalau hidup mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup. Siapapun juga. Wong-wong yang nak jadi pejabat, modalnya pak banyak, miliaran. Man kita buntu nih, nyekel duit miliaran, ngasonya jadilah. Ini dak miliaran nah dibagi weh. Sampai habis ke duit 30 miliar, ada yang sampai 150 miliar untuk mendapatkan satu jabatan. Padahal kalau nak jadi wong baik tidak harus jadi pejabat. Cukup dengan duit itu untuk berbuat kebaikan. Tapi mungkin mereka kepengen menjadi pejabat untuk membenahi negara kita yang sudah. Mungkin ya ekok babok ini. Bu, hidup ini mengikuti kebutuhan. Maka itu hidup ini jadi nikmat. Tapi kalau hidup banyak kendak, itulah yang jadi susahnya. Contoh, ini kita nak minum. Ini ada banyak putih. Kalau menurut kebutuhan, posisi haus, minta minum, dinjak wong minum banyak putih, cukup belum? Cukup belum? Alhamdulillah. Selesai kan? Selesai tak? Tapi kalau kebiasaan ini kaji, dia ada terakhir. Yang itu bikin beban. Yang itu bikin beban. Sudah dinyonyo teh mesek pulo. Jika ada batu es sih. Batu es nak nyari kulkas, terpaksa nyari duit nak beli kulkas. Itulah yang bikin manusia tidak pernah cukup. Galak jadi ribut dalam suami istri. Kadang ibu bini ribut, ngoceh terus. Lakinya sabar. Bu, laki sabar itu bukan tidak ngelawan. Meke. Kalau dibalik ke nyok, kita kenapa yang cewek? Nak bini lagi buntu. Ribut-ribut, tapi lanang nih bu, ada batas. Jadi pernah ada kejadian, mengkalilah keliwat sabar lakinya berpuluh-puluh tahun, ribut terus bini, tak pernah tak baik. Ribut lagi, ribut sekali lagi dan tidak tahan lagi, bininya ribut, diangkatnya bini, pasoknya juga sumur. Buri rumah ada sumur, celantum. Ya dasarnya ngoceh, ngoceh terus, lagi kok sumur masih ngoceh. Tak kau oceh lah bawa sana beneran sumung itu banyak ngerti oceh ngomong talak ini tamu-lamu hilang pak suaranya
No, mati, coy. Kebuang ini. Itulah jahat-jahat bini kan masih di logoi. No, hilang niang. No, kati kan suaru. Dua lah. Kerok, pajak tua. Nyari tali. Nyari tali. Jolo ke nyawa juga sungguh. Oh. Sungguh, sungguh, sungguh. Di cekelnya. Nah, hidup. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Doa kepan. Diangkatnya bini. Allah. Apan timbul. Besar tinggi, bu. Pak. Besar tinggi. Berapa? Besar tinggi. Hai. Siapa kan? Aku jin penunggu sumur. Uji yang keluar tadi. Dan ngapu bukan bini aku. Ngapu kau metu? Aku ratusan tahun nunggu sumur ini. Kan umur jin lebih tua dari kita. Aku lebih lama dari dalam sumur. Ya ngapu bukan bini aku metu? Aku tak tahan bini kau ngoceh bawahnya. Jin lagi ngam. Jen lagi gingau. Jadi kalau cak bini repot masuk lagi ke sumur, benar mana? Hah? Bukannya laki itu tidak ngelawan, nanda repot. Ibu tu pula, bu jangan keliwat. Kalau memang laki ada apa salahnya? Kan uang nanyo sama Rasulullah boleh tak ngembek duit laki? Boleh. Boleh. Kalau memang lakinya belit, bakhil, boleh. Cuman kata Nabi untuk kepentingan kebutuhan rumah boleh dimbek. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan ngembek duit suami lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam. Rumah tangga Nabi tenang makmur dengan mengikuti kebutuhan hidup. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Hidup di dunia ini bapak sama dengan tamu datang di rumah kita. Kita sedekah, tamu datang, kita tahu jumlah tamu berapa, kita tanggung jawab. Allah juga tahu berapa jumlah lanang, berapa jumlah betina, berapa yang makan, berapa yang tidak, berapa yang sakit, berapa kebutuhan hewan. Allah tahu. Karena Allah tuan rumah, kita sebagai tamu, ikuti kebutuhan hidup, jangan mengikuti keinginan. Semua kita sudah diatur rezeki oleh Allah, cuman beda nasib. Beda nasib. Contoh, kita pergi kondangan, makan prasmanan, Perancis. Makan Perancis. Mbek piring, mbek sendok, mbek nasi, mbek ayam, mbek daging, mbek gado-gado. Ujungnya ada sop. Kawan mbek sop no jalan, daging nasi mbek sop. Giliran kita kapan tercedok, sekali nyedok kentang. Timbul. Nyedok pulok gautel. Singo carak cedok carak cedok habis isi. Uji kawan burit maju mang, berat ini nih. Nungguin mamang, ya nyari apa? Dagingnya habis, sudah maju lah. Begitu kita maju, panitia nambah isinya. Pak, bu, pertanyaannya. Sop dapat daging rasanya? Tetap sop. Sop dapat kentang rasanya? Sop dapat wortel rasanya? Itulah nikmat Allah. Tidak ada yang tidak dapat nikmat. Semuanya dapat, tapi bedanya nasib. Presiden makan kita, cuman kita beli dia dinyuk. Kanon negara nyamin pejabat. DPR ada tunjangan. Lemak pejabat ni. Ditunjangkan. Tunjang luan, tunjang buri, tunjang pucuk, tunjang bawah. Kita tunjangan lama ni lah. Tunjangan tengah patah pula nah. Ha? Pejabat lemak, mobil linjuk, sepatu linjuk, je malaikat ladas eh. Lagi okay, kau turun saro kau lah. Nah, nah.
Semua kita dapat nikmat, tapi yang membedakan kita nah nasib. Rasulullah kurang apa bapak? Raja mana yang tak kenal kepada Rasulullah? Sampai Rasulullah diperhatikan oleh sahabat. Perut Nabi ni kalau Nabi rokok klotak bunyi. So duduk klotak. Sujud klotak berbunyi. Tak klotak. Tak ada bapak tak kata sahabat yang berani nanya. Bunyi apa perut Nabi tu? Yang nanya cuma Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Rasul, bunyi apa perut tu letak 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 letak? Dijingokkan oleh Nabi. Ternyata ya Allah Bapak Ibu, batu tergantung. Kenapa ya Rasulullah? Ya Umar, aku nahan lapar. Aku menahan lapar ya Umar. Sayyidina Umar bapak mendengar itu nangis. Ya Rasulullah, ngapu tidak ngelapo dengan aku? Ngapu tidak ngelapo dengan kami kalau engkau tidak makan? Ya Umar, aku tidak mau dikatakan selalu minta dengan umatku. Biarlah aku menahan lapar di dunia ini. Yang penting umatku kenyang. Itu baru namanya pemimpin. Siang tadilah aku omongkan pak di kompleks sana. Apa dia? Nah, yo. Tahu nyebutnya. Ini nak. Ini kan kampung namanya Sagon Golub. Hah? Oh Sagolub. Sangka Sagon Golub. Sagon Golub itu dari sagu. Sagu diperes, nah ditaruh pucuk kuali, jok tenten, Sagon Golub. Kapan makannya bebek putih kalau tahan sagu. Tadi nyok tahu Nabi itu seorang pemimpin punya prinsip umatku senang dulu baru aku. Pemimpin harus begitu. Tak boleh harus kita rakyat senang dulu baru pimpinannya. Maka itu nak hati-hati. RT, jadi RT warga dulu disenang dulu. Kan RT itu sebenarnya bapak pejabat yang paling kesian. RT, RT itu singkatan, repot terus. Iya RT. Bola nak tidur kan bini, ngetok lawang, ngotor hilang. RT, ya wah itu kan bola anak mejem. Apa? Ngotor pak, hilang pak. Jadi tolong pak lapor ke polisi. Ay besok ya pak, kaget kak. Bangkat pulung. Baru nak tidur. PT. PT. Apa? Anak aku bala. Lah berangkat pulung. Ya, jibini nyogong terus kak. Mak mana ini? Kapan boleh anaknya nyogong terus main? Itulah PT. Repot terus. Ya. Pejabat bapak. Yang itu yang bagus. Pecaknya tidak lemah, tapi itulah yang diharapkan oleh agama. Sekarang menjadi pertanyaan bapak ibu, ngapo sangkan wong itu cak berat nian nyuntun Nabi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu bapak, maksud suri tauladan itu keseluruhan. Ingat apa? Nabi pedagang, mak mana cara pedagang? Nabi pemimpin, macam mana seorang pemimpin? Nabi politikus, macam mana politik Nabi? Pokoknya nyontoh Nabi itu segala aspek kehidupan ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi ngapo bapak wong pecak berat nyontoh Nabi Muhammad? Sebabnya karena mereka tidak punya tiga sifat. Kalau seseorang itu memiliki tiga sifat ini, maka dia pasti galak nyuntun Nabi Muhammad. Kalau tiga ikut sifat ini,
Tak katik pada diri dia. Malak nian bapak. Tak galak nian dia nyuntuh Nabi. Galak lah dia nyuntuh wong barat. Buat apa nyuntuh wong barat? Yang dicontoh tu Nabi Muhammad. Sebab yang digawi ke Nabi Muhammad Allah ridha. Yang digawi ke Nabi Muhammad kita ikuti, itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam syurganya Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad bagi orang yang mengharap ridha Allah. Bagi mereka yang menginginkan selamat di negeri akhirat, bagi mereka yang banyak ingat kepada Allah. Bapak ngapa macam ini? Aku ni berpakaian macam ini Ustaz. Nyuntuh Nabi Muhammad supaya Allah senang dengan aku. Oh, supaya aku di akhirat kaget dapat ridho Allah. Nah. Pakai kopcah putih. Kopcah putih ni sunat bapak. Tak nunggung pergi haji. Bila tak pung pergi haji itu bukan untuk dapatkan kopcah putih. Pergi haji itu bapak, aku tak galak naik haji. Ku marahi orang ngomong, "Posan insyaallah aku tahun ini naik haji." Ku marahi. Haji itu pergi, Pak, menunaikan haji, bukan naik haji. Kalau naik haji rasa ke Mekah, Batam banyak gaji naik ibai. Numpang naik dengan dia tak? Iyo. Kopcah putih itu sunat hukumnya. Karena Nabi berkopcah putih. Nabi pakai sorban bapak. Kadang pakai kopiah putih, kadang Nabi tak pakai kopcah. Tapi Nabi tak pernah pakai warna hitam. Peci warna hitam ini topi nasional. Banyak botol di pinggir jalan itu. Islam bukan pakai peci. Assalamualaikum pula. Nah bingung. Itu pejabat-pejabat yang bukan Islam pakai peci kalau pak. Jadi jangan terbudi dengan peci itu. Kesip juga peci itu bapak ada nomor Singapura. Cuman kalau kopcah putih ini sudah pergi haji tenang makanya. Kalau belum pergi haji pakai kopcah putih agak tak tenang. Itu namanya haji ma'lum. Pakai kopcah pergi belum. Nah. Tak ada berdosa ya. Cuman uang kopcah putih ini uangnya surah pak. Wongnya tidak pelit. Wong kopcah putih. Wong kopcah hitam ni pelit. Mana pernah nyuci? Tanyalah. Wong kopcah hitam mana pernah nyuci? Dari mulai dia kahwin sampai punya cucung tak pernah dicuci kopcah hitam. Ya? Yeah? Nah. Sunat. Ngapo? Nih, ini ibu-ibu nih. Bu. Ibu ngapo pakai jilbab? Yolah Ustaz. Ini kan perintah agama. Wanita harus nutup aurat. Ibu kalau nyingok badan ibu ni ukuran M baju. Ngapa XL ni? Memang wong Islam betinonyo harus pakai baju ngobong-ngobong. Tidak boleh yang ketat-ketat itu haram hukumnya. Kaki Allah marah, diazab oleh Allah. Nah, jadi wong yang maki-maki itu wong ingat sama Allah kalau. Dan ibu juga untuk apa, bu? Ibu ambok-ambok ke dengan lanang lain. Bapak juga, kita lanang nih bapak, berat beban. Kita bangga punya bini cantik. Sebenarnya kalau kita punya bini cantik, wong lain melok menikmati juga. Kita jahat jadi tak berego. Kita jahat tak berego. Ngomong, memang sopir yuk, ay. Sopir aku laki ku itu. Ya Allah, Rabbi. Mak langit dengan bumi. Nah, kau. Bini kita cantik, wong melok ngawas. Tak tenang juga itu. Nah, yang tenang tu wong punya bini jahat. Tenang. Karena bininya tidak diawasi wong dia, be pegel ngawasnya. Cantik dan jahat betino itu tergantung di lampu. Kalau lampu hidup kejingoan bagusnya. Melampu mati gelap, hilang. Ibu ngapo? Ibu cantik, ibu montok, ibu bahenol, ibu mulus bukan untuk lanang lain.
Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayu mamra'atin kharajat min baiti zaujiha. Tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya. Muta'atirun, berpakaian yang mencorok, berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki, seorang suami yang bangga punya istri cantik sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia, dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jua api neraka. Keladasanlah. Jadi ibu, ini ibu dengar kamu tu. Cantiknya wanita itu ukurannya suami. Ibu tidak perlu minta nilai dengan lanang lain. Yang penting suami ibu menilai ibu. Itulah ukuran cantiknya betina. Kita juga bapak nyingok betina cantik, nafsu, syahwat, tak katik guna juga. Kita lanang nyingok betina cantik, bersyahwat. Tak ajak ngapu-ngapu. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana pacak belakang ngetek mana? Gini. Ngakai kacau, gini. Nah, kalau bini kita pecak sil, pacak di tepak. Iyo, pacak di rabung. Halal. Ini gelengan berpacaran pecak nafsu ni ya. Gelengan sudah kawin, tekapa kapal barang itu. Kapan marah kak? Kakak-kakak buntu ni jauh. Iya. Waktu cewek anjak pakem ni kan. Kalau be lepas kancing tu sikok. Maka ibu pacak-pacak nyenang ke laki. Rambut tu bersuri. Baju tak pula nak berhenti tiap hari ibu. Yang penting bersih. Walaupun duster sikok itulah. Iya pakai malam cuci pagi siang jemurkan. Kek sore pakai pula. Dah apa-apa asal tidak bau. Ini seminggu tak cuci. Nyamuk lagi nyauk. Penangki marak meluk cucuk neti. Lakinya meluk. Tuk iya. Apa siok berdarah. Uji lelaki. Apa dia ni? Apa nyok sambungan hutang. Astagfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu. Marah laki dek kati agut dan kamu ni dek. Cucuk ni teh jiji guna. Ayo genti apa. Marah. Nyenyes pula nak wadah pun nak isi. Iya. Astagfirullah. Masih hidup tak mamang itu? Ha? La haula wala quwwata illa billah. Oi, boleh pahala, Bu. Hei, nyekel tangan bini nah. Bini nyekel tangan laki, laki nyekel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah. Ini cara tua ni, cekelan. Tak cara ngapo-ngapo lagi jadi lah. Seremet anak. Boleh pahala. Lah barang tua. Kapan malam-malam ngereki bini ya. Uang tua ni tak cak tidur kalau kata pikson. Nah, itulah kalau lagi cewekan mambu minyak wangi, kalau punya anak mambu koyo, kalau lah punya cucu mambu pikson. Nah. Ah, saling kosok dengan yai, puji nyai. Ya Allah yai tulang galo. Yai tak tua. Yai pula ngosok nyai. Sekosok ah. Pantu kosok ya Allah nyai lah lembut galau. Boleh pahala yang tahu tahu. Nah, jadi kalau laki mati rancanglah. Ya, jadi pahala. Boleh pahala. Mencium, mencium istri, mencium suami 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat mertabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium.
nikmat. Ini dalam kitab Qurratul Uyun. Dia melo 20 kebaikan dapat 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Melo. Bukan main-main. Maka itu mahab mesti pacaknya go badan. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Ada yang ngomong dalam ceramah, Pak, wong nanya dengan saya bahwa katanya sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 wong Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh masing-masing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, belum terbaca aja keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu ceramah dengan Ustaz ceramah itu balik ngomong lelaki. Kak, rupanya kak, sekali berhubungan itu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Ay, uji laki. Alah banyaknya dek. Iya, pahala. Masya Allah. Alham. Mesej laki, nak bunuh aku. Nah. Kau. Ujungnya bunuh. Sudah, jibini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Kan boleh pahala tadi malam ni 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Lakinya ngomong, kalau main ni aku terbunuh. Ya Allah, jam berapa hari ni? Nah, nanya jam kan nak berhenti. Coba. Apa nak susah dah susah. Kenapa ibu nutup aurat? Karena takut sama azab. Ibu, halo? Seorang wanita sengaja membuka auratnya. Satu lembar rambutnya sengaja keluar. Dan dia tahu 500 tahun dia bakal kena nunggu masuk suaga. Ibu itu tidak ada punya dosa. Sehingga dia tidak masuk azab neraka. Tapi karena rambutnya keluar sikok sengaja 500 tahun dan dia nunggu antrian masuk syurga. Hati-hati. Nabi sekali hari ibu menangis. Nangis ni ya. Oh, segem-segem. Uji Siti Aisyah, uji Siti Fatimah. Ngapa abah nangis? Abah ingat waktu masuk jiwa neraka nak malam Isra Mikraj. Ingat betina. Tergantung nak, digantung dengan rambutnya. Sudah tulis digantung dengan buah dadonya. Dosa apa bah, wong betino itu. Sangkan digantung itu. Itulah umatku seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup aurat. Betino jilbab tu nak. Kena gantung. Okay? Kamu malam ni biar jilbab. Dosa. Yang digantung buah dadanya siapa? Itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun anak dia nangis, tetap tidak boleh disusui. Haram hukumnya. Ya? Anak tetangga, tambah lagi laki tetangga. Sebenarnya ibu, bapak, kita ni memang mesti terima kasih sama Nabi Muhammad. Jadi banyak nian yang sudah diunjuk tahu oleh Nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka. Tapi ngapa orang tak baca untuk Nabi Muhammad? Karena dia tidak punya tiga sifat ini. Dia tidak bakal nak ngagap ridho Allah. Dia tidak ada kepengen selamat di akhirat. Dan dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kalau dia mikir hidup ini bakal mati, tidak akan dia maksiat. Hidup ini pasti mati, Bapak. Tak lemak pula tidak mati-mati. Wong mati kalau dia dewean di Batam. Mana lah wong yang habis kalau di malaikat tinggal kau. Pikirlah. Rambut panjang, kuku panjang, gigi api lepas kalau. Masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjang kalah umurku. Bingung juga, tak panjang-panjang umur itu nak apa. Umur panjang tu kalau ibadah. Umur yang ada lagi sholat idah.
Solat tidak dilakukan, puasa tidak digawikan, minta umur panjang. Ganti guna. Hidup manusia kalau tidak ibadat, bahagalah binatang dari kita. Percaya tak? Iya je. Kambing tu bergegar pak. Kulitnya buat terbangan. Tu yang ibu-ibu nabur tadi. Ya Rabbi barik, kincing-kincing ya Rabbi barik. Wah Tony. Pakai terbangan. Bimpang, abang bimpang, bimpang, abang bimpang. Ya Nabi salam alaika. Bimpang, abang bimpang. Kulit kambing, dagingnya buat sate, tulangnya buat sop, buntutnya buat sop, buat soto, kepalanya buat kari, lidahnya, jeruannya buat sate padang, kakinya buat kikil, tainya buat popok. Kambing katik buangan, kita kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Katik manfaat pak kalau bukan amal. Ngapo kita nandak nyuntuh Nabi Muhammad? Emang kita sudah mulia? Semulia apa kita dengan Nabi Muhammad? Sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad? Hati-hati bapak. Hidup pasti bakal mati. Tidak mungkin tidak bakal mati. Semua kita akan binasa dan mati. Kapan sudah mati? Semua selesai. Harta tinggal, bedeng tinggal, rumah tinggal, siwan tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal. Bahkan istri cantik pun bagi bini jahat. Lagi hidup tinggal terus. Tengoklah kondang enggak diajak. Tanya mangci mana bici? Usap pandang baik dia tenang. Mamba lagi mati. Kalau kata aman, amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang nyuntuh Nabi. Jadi pejabat nyuntuh Nabi. Milih pejabat ikuti aturan Nabi. Ini kan wong lagi kami bapak. Ustaz kalau ceramah tu dah usah nyebut-nyebut politik tu. Ceramah-ceramah be. Bapak kira politik tu lepas dari agama apa? Hah? Bapak kira politik itu tidak pakai agama? Pocok dunia ini tidak akan benar bapak tanpa agama. Semua harus diatur oleh agama. Agama apapun. Hindu, Buddha, Kristen, tambah lagi Islam. Mengatur ini semua adalah agama. Kalau agama dilepaskan bapak, hancur hidup ini. Kalau soal kita bermasyarakat biasa, tetangga kita wong Nasrani, tetangga kita wong Chinese, wong Hindu, wong Buddha, no problem, tak ngapa-ngapa dia. Lakum dinukum, lakum dinukum, kamu-kamu, kami-kami, jangan saling, la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama. Kamu tak bakal nyembah yang kami sembah, kami tak bakal nyembah yang kamu sembah. Sudah jelas ayatnya. Oh wong Kristen nak Natal, lajulah. Siapa nak ngelagang dia Natal, urusan dia. Yang tak boleh tu wong Islam melok Natal. Itu yang tidak boleh. Ngapo? Kalau kita melok Natal, berarti kita melok menekan adanya Yesus. Sementara mereka meyakini Yesus adalah Tuhan. Ada Tuhan selain Allah? Ada tak? Ngapa melok Natal? Anu Ustaz, mbak kuenya mbak? Mbak kue. Tapi Ustaz, kalau kita hari raya, orang Chinese para rumah kami itu melok hari raya, tidak apa-apa. Agama mereka tidak melarang. Ini agama Islam yang melarang. Ini air raya melo, Natal melo, cap gome melo, malaikat bingung. Mak mana kau ini? Sopo tadi di masjid, inilah di gereja pulo.
Dengar lagi di kelenteng, nah kerok budak ini. Anu malaikat toleransi ini, untuk itulah balak kan. Tidak bisa, Bapak. Nabi pun hidup dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, tapi Nabi tidak terpengaruh. Kalau menurut Al-Quran, Natal itu salah, Bapak. Ya? Yeah? Lagi? Anak kurang itu. Ya, dah berhenti lagi nak buya habis saya dijawab. Anak pula nangis. Ya? Yeah? Nah, alhasil Bapak? Ngomong apa ke tadi? Oh, Natal tadi. Oh, ketika Sayyidatuna Maryam nak melahirkan Nabi Allah Isa, naik ke Betlehem. Lapar. Siti Maryam tu lapar. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqqit ilaiki rutaban janiya. Lapar Siti Maryam nak makan, kata Allah, gegel pohon kurma. Kaget yang rutab itu jatuh. Rutab itu Bapak, kurma yang muda, tua idak, muda liwat. Mengkel. Menurut wong Arab, ilmu kurma ini, kurma idak bakal berbuah kalau idak musim panas 50 derajat. Baru dia pacak masak kurma. Sementara Bapak, kalau kita nyengok gambaran Natal, itu Natal Nabi Isa lahir, ada pohon cemara, sama ada salju. Berarti Nabi Isa menurut mereka lahir musim dingin. Menurut Al-Quran, lahir musim panas. Bapak nak percaya yang mana? Percaya Quran, apa percaya agama wong? Nah, jadi kita bukan tidak boleh bergaul dengan siapapun boleh, tapi tidak harus kita menjual akidah. Kenapa mereka mengikuti orang seperti itu? Karena mereka tidak punya modal tiga tadi. Kalau mereka punya modal tiga, aman. Pejabat pemerintah punya modal tiga, dia akan berbuat yang baik, berbuat yang benar, sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak punya modal tiga, itulah jadinya koruptor. Hati-hati. Dulu Bapak, ada satu kisah. Ada wong ke pasar dengan cucungnya. Jadi beli kacang. Sambil wong nimbang itu, dia nyembeknya si kok kacang sudah. Makannya kacang abang. Sudah, tidak ngomong dia ngembek kacang si kok itu. Pendek cerita, mati wak itu. Begitu mati Bapak di kubur, lalamu puluhan tahun. Kubur itu kena jalan umum. Akhirnya kuburan tadi dibongkar. Wak tadi yang lah mati tadi Pak, hancur jasadnya. Tinggal tulang belulang. Cucungnya lah besar. Begitu dibuka peti Pak, hancur kalau sudah. Tinggal kerongka kepalanya baik. Cuman anehnya, kacang abang masih leket. Kacang abang masih leket di gigi. Kanu lagi hidup ngembek kacang abang si kok. Di dalam riwayat Bapak, ada orang ahli ibadat. Orang itu hemat ibadatnya. Menurut pandangan, orang itu tidak akan masuk ke dalam nerakonya Allah. Pasti dia masuk syurga. Tapi dia ditahan oleh Allah masuk syurga 500 tahun. Ditanya apa dia sebabnya? Sebabnya hanya satu. Dia pernah minjem satu buah jarum. Jarum itu dia lupa malik ke. Bukan anda malik ke. Lupa malikkan. Ditahan masuk syurga 500 tahun. Mak mana dengan koruptor? Mak mana dengan memakan harta rakyat? Mak mana dengan mereka yang makan harta negara? Benyek ya. Ini kapan mati? Hadirin sekalian, para pengantar jenazah yang terhormat, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai ke pertempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa ngomong mati istirahat? Siapa? Tambah engkau ya. Uji malaikat, turun kau sini, nak penyek kau, turunlah kau. Nak berlari ke mana? Pucuk tanah, kanan kiri tanah, kapan ngeduk ke bawah, tambah jeruk. Masih lemah hidup di dunia Bapak. Tidak solat belum kena azab.
Idak puasa belum kena azab. Korupsi idak kena azab. Makan haram belum kena azab. Makan riba belum kena azab. Masih lemak di dunia. Kalau lubang kubur tidak ada istilah istirahat. Hati-hati. Dosa yang paling berat. Dosa yang paling berat adalah dosa menyangkut manusia. Hati-hati kalau kita makan hak wong. Jangan sampai kita tidak amanat. Jangan sampai kita tidak sampaikan amanat wong. Tambah lagi kita makan hak-hak orang. Kenapa? Karena itu akan membawa kesengsaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kenapa mereka tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad? Karena mereka tidak memiliki tiga sifat tadi. Kalau tiga sifat itu menyatu dalam diri mereka, semua langkah pasti mereka takut kepada Allah. Karena mereka tahu hidup setelah dunia ini pasti ada akhirat, dan di akhirat adalah tempat pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedepan siapapun pemimpin, ingatlah, hati-hati, kita semua akan diminta pertanggungan jawab. Dan kita juga sebagai rakyat yang memilih para pemimpin pun harus bertanggung jawab. Kalau kita milihnya salah, kita harus milih yang benar. Kita harus milih yang pas dengan hati kita. Bukan kita milih yang sembarangan. Modal kita mata nyingok, kuping dengar, hati menentukan. Mata melihat kenyataan selama dia menjadi pejabat. Telinga mendengar apa rencana dia ke depan. Hati kita jawab. Ikuti kata hati. Jangan mengikuti kata-kata duit. Bulan April kaget bapak, rakyat bakal diuji dengan pilihan lima sekaligus. Milih presiden, DPD, provinsi, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kota, kabupaten. Hati-hati, nak benar-benar. Kita jingok siapa kenal. Yang kita kenal, akhlaknya baik, akhlaknya bagus, bermasyarakat, orangnya tanggung jawab, bismillah. Siapapun juga dia, silakan dipilih. Ikuti kata hati. Jangan meloki kano duitnya. Dia yang nginjuk, kita yang ngembeknya. Dia yang nginjuk 100, 100 bagi 5 tahun 20 ribu. 20 ribu bagi 360, bahagulah cukitan gigi daripada duit. Hati-hati. Kalau kita tahu bapak itu ujung 8, kita tahu dia jelek. Kita tahu dia tidak bagus. Dia tidak amanat. Dia tidak bela kepada rakyatnya. Jangan. Jangan sampai salah menentukan sikap. 5 tahun kita memilih pemimpin salah. Dalam 5 tahun itu kebijakan dia, kita melok bertanggung jawab. Pilihlah pemimpin yang memiliki 3 sifat ini yang kita bisa tahu dalam perjalanan hidup dia. Dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Insyaallah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umat beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Dengan kondisi saya yang kurang sehat bapak, pecah weh sehat ini. Tidak sehat bapak, karena memang harus selalu berobat sesuai dengan jam. InsyaAllah Ta'ala, apa yang disampaikan ini, jangan ingat humornya, jangan ingat ketawanya. Saya yakin bapak, satu atau dua kalimat insyaAllah ada yang bermanfaat. Make handphone merek Simon, make kartu-kartu simpati. Bapak ibu kalau pecah demen, kapan-kapan gak ngundang lagi. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Besok kami bakal balik ke Palembang. Tolong doa, walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Insya Allah di dunia kita kumpul, di akhirat pula kita kumpul sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Subuh ke di mana, Ji? Di mana? Pasar Guba. Subuh kage seri ketiga pula. Subuh kage Majlis Akhirat di Pasar Guba. Pasar Guba. Ya? Yeah? Sekian, semoga ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faqtubna ma'asyahidin. Amin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.